Dalam reaksi segera, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Dato' Syamsuddin Bardah menyifatkan langkah itu membuka peluang pekerjaan kepada warga tempatan sekaligus mengurangkan masalah sosial. Bagaimanapun, Persekutuan Majikan Malaysia mahu penjelasan lanjut adakah pekerja asing sudah ada di mana kebanyakannya tidak mempunyai dokumen yang sah akan diperbarui. Jadi untuk mereka yang dikatakan yang sedia ada ini itu pun tidak begitu jelas kerana pada program pengambilan semula pekerja yang saya tahu adalah untuk mereka yang datang ke Malaysia secara sah dan kemudiannya tidak menjadi sah kerana mereka tidak memperbaharui permit mereka. Ya. Tetapi sekarang ini mereka-mereka yang sebegitu adalah tidak begitu ramai sebenarnya dan kebanyakan daripada pekerja asing yang datang ke Malaysia ya secara tidak sah itu adalah sebenarnya tidak mempunyai sebarang dokumen pun. Ya, jadi dalam keadaan demikian saya tak pasti dalam program yang dinyatakan oleh TPM itu sama ada mereka boleh didaftarkan atau tidak.